1, 2, 3, halo guys, welcome back lagi di channel gue. Teman-teman, gue kayaknya langsung aja ya, gak perlu babi bu. Ini udah jam 10 kurang 20 menit ya, 10 malam ya, tinggal 20 menit lagi CL tuh tutup. Nah jadi tuh, jadi guys, aku tuh di CL tuh melihat ya, melihat rata-rata user kereta itu gak bawa anti TTL teman-teman, apalagi anti chat ya. Aku ngeliat user kereta tuh setnya tuh rata-rata pada full attack sih. Jadi aku coba buat main TTL, cuman kan kereta kan install landmark ya. Otomatis kalau misalnya install landmark itu dia nyepam landmark guys. Kalau nyepam landmark berarti seharusnya pakai bombing tuh efektif ya. Dalam dengan catatan lawannya nggak bawa anti cat. Biasanya user kereta itu rata-rata nggak bawa anti chat guys, biasanya nggak bawa TTL sama sekali, paling ya copy-copy gitu kan ya. Cuman untuk copy-copy di jewel tuh nggak terlalu efektif gitu kan. Jadi menurutku untuk main TTL tuh bagus banget sih untuk di meta sekarang teman-teman, apalagi kalau kalian pakai kartu TTL yang dia tuh main TTL-nya bangun secara manual ya, itu bagus banget sih. Bangun secara manual tuh contohnya kayak April, Eva, nah itu di meta sekarang menurutku bagus banget teman-teman. Oke, kita langsung gameplay CL aja. Ini nggak tahu nanti bakal sampai win berapa ya, moga aja ketemu kartu bangkrut sih kereta atau kimun. Tapi cuman kalau ketemu lawan kartu TTL, sesama kartu TTL bakal agak ribet sih guys ya. Di sini aku pakai Scarecrow Punchbot itu buat counter anti TTL lawan. Di sini kita ketemunya Evo Biskuit. Kita dapat jalan pertama. Oke, dia bawa Combustion Guardian turun sama si Laos. Enggak masalah. Ini kita bisa dapat 10 aja. Dapat 10. Lawan bawa Restrict Aresan ya buat mengcounter. Buat mengcounter hancurkan bangunannya si Biskuit ya. Ini aku bangun 2 aja kenapa? Supaya lawannya enggak ini, guys. Lawannya enggak bangun 3. Oke, Pontos ya nggak apa sih. Dia juga Pontos kok. Nah, ini kan dia kalau misalnya ngambil alih, dia kan nggak bisa bangun 3 bangunan, guys. Jadi kelebihannya di situ. Misalnya kalau ada kereta itu mau ngambil alih bangunan kita, dia berhasil ngambil alih, tapi dia nggak bisa bangun bangunan buat aktifin installer lemar. Jadinya untuk di map dunia ini aku lebih cenderung buat bangun 3 bangunan. Biskuitnya nggak ada seal house ya, nggak usah maksa deh. 12 saja. Oke, Boncos. Tidak masalah. Maksudnya ada anti chat masalahnya. Dia ada anti chat sih yang jadi problematik tuh anti chatnya dia ya. Jadi kita mau nggak mau harus matiin anti TL dia ya. Dia ada seal house juga sih. Oke. Ya ini guys, susahnya kalau misalnya ternyata ketemunya kartu ini ya, kalau ketemunya kartu sama kartu TL tuh bakal ribet sih guys. Tadi tuh kalau misalnya aku dapat double 12 itu harusnya sudah menang itu guys, sudah menang aturannya. Soalnya aku tinggal double aja, charge energinya penuh, selesai.
Oke, malah dia yang menang ya. 12. Karena boncos ini. Oke, kena cat. Bagus sekali ya. Oke, menang ya lawan biskuit ya. Defense effect berbahaya dia boncos sama temen. Kita lanjut ke gameplay berikutnya, oke. Harapanku ketemu kartu bangkrut sih, karena kalau lawan sama kartu detail itu agak ribet ya teman-teman ya. Agak ribet karena mau gak mau kita harus matiin anti detail lawan dulu gitu loh. Aku tuh mirror jewel aja senang nih ketemu Great Honey. Biasanya Great Honey gak bawa antisat teman-teman. Kita lihat dia bawa antisat gak? Oh dia bawa antisat guys, oke gak apa-apa. Tapi dia copy-copy antisat ya, bukan antisat yang XL teman-teman. Kalau copy-copy masih bisa kita akalin teman-teman, itu masih gak apa-apa. Ini kita kesini aja karena kita habis ini double ya. Habis ini kita double sih. Ini agak susah sih ini karena lawannya ini ya. Kita ganti cat teman-teman. Tapi nggak apa, kita bangun manual aja. Ini kalau misalnya si Greta yang ngambil alih itu dia nggak bisa ini guys, nggak bisa bangun guys, nggak bisa install landmark. Jadinya bagusnya kayak gitu. Jadi karena seperti yang aku bilang tadi ya, itu sekarang tuh kalau kalian main TTL itu bagusnya main TTL jenis kartu yang bangunnya secara manual. Bangun manual tuh ya benar-benar kalian tiba di bloknya terus bangun manual gitu guys. Karena yang bawa kurung penjara tuh udah mulai jarang sih guys. Karena kurung penjara kan bisa dipaipai sama jewel gitu kan. Fokusnya kayak gitu ya. Jadi kalau kayak Pril atau siapa tuh, selain Pril tuh Eva atau kartu lainnya, Didi mungkin ya, itu bagus banget guys. Oke. Naruh ke Angel. Aku gak ada. Gak ada ini guys. Gak ada marble ya. Jangan bilang aku suruh. Wah, sialan. Oke, blunder aku tadi ya. Kira aku blunder sih. Lucu. Harus recharge sih, ini harus recharge guys. Ini bangun 2. Oh nggak recharge ya. Wah kalah guys, kalah ya lawan Greta teman-teman. Dia bawa anti-cat soalnya. Aku nggak expect sih. Bisa ambil alih kan. Double 2. Oke, menang ya lawan Greta teman-teman. Gitu ya, kopi-kopi itu enggak ada harga dirinya, guys. Kalau kalian bangun manual, itu yang namanya kopi-kopi itu enggak ada harga dirinya. Tapi kalau lawannya bawa Exile Anti-Chat itu counter alaminya Jewel sih, guys. Exile Anti-Chat itu counter parahnya Jewel sih, guys. Jadi kalau kalian kartu installer mark tambahin kopi-kopi ya, kopi-kopi lagi. Exile Anti-Chat itu Jewel mati kutu sekali ya Jewel itu guys. Jadi ya kalau bisa jangan ketemu yang kayak modelan Excel anti-chat gitulah. Apalagi kalau misalnya lawannya udah bawa Completion Guardian Throne anti-chat terus dikubur sama kopi-kopi Excel, aduh. Itu mah Jewel auto aja teman-teman. Kalau nggak kayak kartu TTL apapun tuh auto aja deh kalau udah ketemu Excel anti-chat. Karena Excel anti-chat ya. Excel anti-chat tuh menurutku tuh ini guys, apa namanya, di meta sekarang tuh paling the best guys, paling the best buat nge-counter kartu TTL, paling the best guys. Karena zaman sekarang tuh yang namanya copy-copy itu udah kayak gampang banget untuk di-bypass gitu loh. Gampang banget di-bypassnya. Oke, ketemu kostum Dindi ya, Dia kostumnya agak mengerikan sih karena dia skillnya ini guys, apa namanya,
skill kostumnya Matt Ellis ya. Ya, aku summon sama Papet satu lawan satu lain. Cukup berbahaya, tapi dia nggak ada maju mundur. Apa pula ini cara mainnya dia? Kenapa nggak ada maju mundur? Oke. Ini nggak jelas ya, dia bawa, dia bahkan nggak bawa defense rack berbahaya loh. Ini dia benar-benar main full bangkur apa gimana ya? Bangun dua aja sih. Oke, double 4, bagus. Ya guys, aku pengen ke 9 nih guys. Kita badutin dulu aja gak apa. Ini karena gak mungkin juga sih aku menang satu turn, gak mungkin sih. Apalagi boncos kayak gini. Astaga, bisa double 12 dia anjir. Waduh, kenapa jadi kayak begini? Padahal niatku nge-scarecrow biarnya gak double. Astaga, jadi papet dong aku. Wah, bahaya nih mah. Oh, boncos ya, kostumnya boncos dia guys. Oke, dia nyasar ya, bagus sekali. Apaan aja. Tapi dia ada kopi-kopi sih, bahaya juga sih kopi-kopinya itu guys. Gunakan kartu bertahan. 4 mahal sekali. Ini diambil alih berapa sih? Diambil alih 4M yang gak cukup mahal bagi guys. Ini aku double 2 aja. Menang ya. Oke, menang lawan Dindi ya teman-teman. Ini tinggal berapa menit CL-nya nih? Tinggal 10 menit untuk CL ya teman-teman. Gak tahu ini kita bisa tembus apa enggak ya. Jadi dari tadi ya, dari awal main tuh aku ketemunya ya itu top 3 mulu guys. Kalau enggak Greta ya, ya paling sering Greta sih. Cuman tadi tuh ada sempat sekali lawan Gaia teman-teman. Lawan Gaia aku kalah sih karena dia bawa Compression Guardian Drone sih. Dan oh ya tadi aku juga sempat lawan Jewel juga. Lawan Jewel tuh agak sulit teman-teman lah. Mirror match lawan Jewel tuh susah teman-teman. Oke, tapi dia nggak bawa anti-chat ya. Kita buat 10 dulu. Semoga aja bulannya aktif. Ini kita bangun 2 aja teman-teman, ingat. Bangun 2 aja nggak apa-apa teman-teman, bangun 2. Duh, nggak nyala pula. Menang lo, boncos XL dia. XL dia boncos guys. Parah. Parah tadi aku udah ini guys, udah yaudahlah gasin aja XL-nya. Kira aku mikirnya udah kayak gitu loh. Rupanya masih bisa menang guys. Ya udah guys, ini kayaknya nggak aku lanjutin sampai win 9. Aku cukup win 7 aja karena ini aku udah malam juga, udah malas juga ya. Ini ya tadi lawan Greta udah bisa sih. Ya udah kayak gitu aja. Kita ketemu lagi di next konten teman-teman. Makasih semua udah nonton. Bye.